warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyid ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Sahabat-sahabat Okezoners yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan Allah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, begitu banyak rahmat yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan. Salah satu rahmat kasih sayang yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan adalah puasa. Itu ternyata menjadikan tubuh kita lebih sehat. Yang kata Nabi, sumu tasihu, berpuasalah kalian, maka nanti kalian akan menjadi sehat. Secara sanad hadis ini memang dhaif, tapi makna dari hadis ini sendiri itu tidak bertentangan dengan ilmu kedokteran. Benar adanya bahwasanya kita berpuasa itu pasti badan kita itu akan sehat. Sahabat Okezoners yang dimuliakan Allah, bagaimana tidak sehat? Luar biasa, Allah itu menciptakan sistem yang ada di dalam tubuh kita. Di atas ada sistem saraf, ada sistem pernapasan, ada sistem pencernaan. Seluruh sistem ini bergerak, dan setiap yang bergerak itu pasti membutuhkan energi. Yang jadi pertanyaan, selama bulan Ramadan tidak ada asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, tidak ada minuman yang masuk ke dalam tubuh kita, sedangkan tubuh tetap bergerak, sistem yang ada di dalam tubuh kita ini tetap bekerja, dan ini tentu butuh energi. Dari mana sumber energi ini? Itu yang jadi pertanyaan. Oh, ternyata luar biasa hebat. Sahabat Okezoners yang dimuliakan Allah, Allah itu ternyata menanamkan power bank di dalam tubuh kita. Ada energi cadangan yang Allah tanamkan di dalam tubuh kita, dan ini bisa digunakan pada saat tidak ada asupan makanan, gak ada asupan minuman. Power bank inilah yang kita gunakan. Apa itu? Ada cadangan lemak salah satunya. Saat tidak ada asupan makanan, saat tidak ada asupan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita, otomatis tubuh mengambil cadangan lemak ini. Cadangan lemak diproses kemudian menjadi energi yang menggerakkan paru-paru untuk tetap memompa udara, menggerakkan jantung untuk tetap memompa darah, yang kemudian sistem dalam tubuh kita ini tetap bergerak walaupun tidak ada asupan makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Ini yang menjadikan tubuh kita sehat. Luar biasa. Kita olahraga, berlari, melakukan berbagai macam aktivitas dengan tujuan membakar kalori. Oh, ternyata puasa ini hebat, bisa membakar kalori di dalam tubuh kita. Subhanallah. Luar biasa Allah anugerahkan kepada kita. Kesehatan bisa kita dapat dengan berbagai macam aktivitas olahraga, namun juga sehat itu bisa kita dapat dengan berpuasa. Sahabat-sahabat Okezoners yang dimuliakan Allah, ayo kita anak muda, kita semangat berpuasa. Tujuan niat yang pertama, kita niat mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, plus nanti di akhir kita akan dapat bonus badan yang sehat. Di akhir Ramadan kita diwisuda oleh Allah menjadi orang-orang yang bertakwa. Sahabat Okezoners yang dimuliakan Allah, demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.